Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Seperti biasa, kita lihat kembali satu pohon durian matahari. Nih, ini adalah durian matahari, sahabat YouTube semuanya. Yang belum tahu, seperti ini pohonnya. Nah, ini buahnya ya. Yang baru bergabung, silahkan bantu channel YouTube ini, bisa menekan tombol subscribe, bisa di komen juga di bawah ya jika ada pertanyaan. Oke, kita zoom saja. Nah, ini durian matahari ya. Durian matahari, durian rasanya manis, bijinya kecil, dan juga biasanya ini di kilo ya sahabat YouTube, sama seperti durian montong, durian cane, durian matahari juga biasanya harganya di kilo sampai ke pucuk juga tuh berbuah. Alhamdulillah di musim tahun ini pohon-pohon durian hampir semua berbuah ya, bahkan ada dua tahapan ataupun buah susulan ya, buah susulan. Oke, kita lihat perkiraan satu pohon ini buahnya ini kurang lebih 100 lebih ya, kurang lebih 150-an lah perkiraan nih satu pohon durian matahari. Satu pohon ini kurang lebih 150 buah ya, perkiraan saja ini sahabat YouTube semuanya. Nah, ini dahan yang paling bawah juga nih berbuah ya. Ini dahan yang paling bawah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, kurang lebih 11 buah. Nah, ini dahan yang kedua, yang ke sana 1 2 3 4 5 6, yang ketiga nih banyak nih, yang ketiga dan yang ketiga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tuh ya. Oh, ini yang banyak nih, dan ini nih durian matahari. Kita spill dari sini coba. Oh, yang di bawah juga sama durian matahari. Namun itu yang paling banyak buah susulan, buah kedua ya. Nah, ini buah pertama nih, ada 1 2 3 4 5 kurang lebih 20 buah. Buah yang pertama, buah susulan. Alhamdulillah banyak ya. Durian matahari ini sahabat YouTube. Durian matahari ya. Ada lagi nanti durian montong ya, kita spill durian montong di sana, ada satu pohon
durian montong. Pohonnya masih kecil tapi buahnya lumayan banyak. Oh ya. Oke, ini dia durian matahari, sahabat YouTube semuanya. Terima kasih yang sudah nyimak. Jangan lupa bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Kita simak kembali di video berikutnya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.